Polres Batubara melaksanakan giat rapat koordinasi dengan tim sukses pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara dalam rangka menciptakan pilkada serentak tahun 2018 yang aman, damai, dan kondusif. Bertempat di Aula Singapura Land, Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Perjuangan, Kecamatan Saibalai, Kabupaten Batubara. Turut dihadiri juga oleh para pejabat utama Polres Batubara, Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 1 Bapak Amran, dan Nomor Urut 2 Bapak Lokot Rituan, Sekretaris Tim Pemenangan Nomor Urut 3 Bapak Suryono, Ketua Tim Penghubung Nomor 4 Bapak Doni Husain, serta para undangan dan rekan pers. Dalam sambutannya, Kapolres Batubara mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara yang telah hadir di acara rapat koordinasi tentang Pilkada tahun 2018. Polres Batubara juga akan membuat video pendek tentang statement Ketua Tim Sukses Calon Pasangan dengan tujuan menuju Pilkada Damai Kabupaten Batubara tahun 2018. Narasumber Komisioner Alen Sitohang juga menghimbau kepada Ketua Tim Sukses Calon Pasangan agar pada tahapan kampanye Tim Sukses dapat melaporkan kegiatan kampanye dan tetap mematuhi Peraturan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Kasat Intel AKP Teromi Manik juga menyampaikan Pilkada Kabupaten Batubara ini terdapat surat pengunduran diri calon Bupati Batubara atas nama Haji RM Hari Nugroho yang mana pencalonannya diusung oleh Partai Nasdem, Partai PAN, Partai Hanura, dan Partai PKS. Pilkada sekarang masuk tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 sampai tanggal 23 Juni 2018. Kabak Ops Polres Batubara Kompol TML Tobing juga menyampaikan Polres Batubara telah siap untuk mengamankan Pilkada Kabupaten Batubara dengan tahap demi tahapan, sesuai dengan menerapkan ASTA siap, rayonisasi Polsek, rayonisasi Polres di dalam mengamankan Pilkada tahun 2018. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.